Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sipo TV. Di video kali ini masih kembali di Power Vantage ya. Ini baru aja saya selesai perbaiki dan ini akan saya tes ya. Nah, ini yang rusak ini ya. Nah, kelihatan kan yang rusak ya, ini. Keempat MOSFET ini ya. Nah, ini baru guys. Wih kok guys. Baru Mas Bos. Nah, keempat ini baru MOSFET-nya. Nah, ini yang rusak ini Mas Bos. Hancur dia. Hancur berkeping-keping. Hangus dia. Ini perkiraan saya masangnya terbalik ini ya. Masangnya terbalik akhirnya kebakar. Oke. Di sini saya akan tes ini ya. Nah, nanti terbalik. Saya balik ya. Akan saya tes yang sudah saya gambar. Di video live streaming ini rencana tidak saya gambar ya yang sebelah sini. Tapi rasanya kok nanggung ya. Saya gambar sekalian, siapa tahu teman-teman pengen membuat untuk yang high pass filternya saja ya. Sebenarnya di sini bisa. Ini tanpa membuat ini, di sini sudah lengkap. Siapa tahu teman kepingin teman-teman membuat ini aja, nanti kan enak ya. Tapi nanti pun ini akan saya apa ya? Saya gambar blok-blok gitu ya, biar teman-teman enak yang membuatnya. Yang pusing cukup saya aja. Teman-teman nanti biar enaknya ya. Karena kalau saya bikin langsung 4 gini ya, apalagi 6, langsung saya bikin 6, jalurnya itu pokoknya ruwet teman-teman, ruwet. Jadi saya putuskan nanti saya gambar per blok ini ya, per blok high pass filter, low pass filter, dan penguat gitu ya. Tapi nanti tetap saya sambung gitu, tapi saya bikin blok-blok gitu ya, biar mudah dipahami ya dan mudah dibikin ya. Itu ya, misalkan nanti teman-teman bikin high pass filternya saja, nanti enak, tinggal di situ yang diputus nanti jalurnya gitu kan. Nanti saya di skemanya nanti saya kasih tanda ya, misalkan yang diambil high pass filter atau low pass filternya aja atau penguatnya saja, nanti saya kasih tanda gitu ya. Mutusnya di situ gitu ya. Tunggu skemanya ya. Karena skemanya belum saya sempurnakan. Belum saya sempurnakan. Aduh, apa ya? Apa tadi? Waduh. Jatuh Mas Bos. Saya buka dulu. Nah, saya kembali ulang ya, ini ya. Ini untuk skema yang amburadulnya ya. Nah, ini kan yang ini ya, yang ini. Ini semua yang ini. Banyak. Nah, dan sebelah sini ini sudah ini. Sudah saya gambar juga ini ya. Tapi ya masih belum saya sempurnakan, masih begini ya. Ini terbalik. Nah. Ini untuk penguatnya dan ini untuk high pass filternya ya. Di sini frekuensinya. Dan di sini saklarnya ya. Untuk karakter flatnya sama high pass filternya. Ya. Oke.
langsung ya, ini langsung saya tes. Tapi ini nanti mohon maaf ya, tidak bisa nyaring-nyaring karena ini sudah jam 11 malam ya. Saya nyobanya pakai ini aja, pakai ini tuh ya, speaker itu ya. Ini karakternya kan bass, ini bass ini. Tapi untuk high pass filternya nanti kayak apa, kita dengarkan sama-sama ya. Karena ini speaker subwoofer ini ya, untuk bass ya. Oke, itu speakernya. Ntar akinya. Di sini saya nyobanya pakai aki 10 ampere ya, ini ya 10 ampere. Nah, kucingnya lewat. Kucingnya lewat kucingnya. Bentar, saya sambung dulu, saya balik. Ini kucingnya ikut memperbaiki. Kabelnya. Ini kabelnya. Ini yang dari aki langsung ini ya. Oke, terus yang ini ke remnya. Jangan rusak ya, bos. Ini setrum tak ya, bos. Ini untuk negatifnya atau groundnya. Jangan rusak. Iki wasir kok kangen loh. Si, iki setrum tak ya bos. Dan di sini saya coba yang anu dulu ya, yang channel 3 dengan 4 ini nanti itu ya. Prosesor yang saya gambar yang bentar saya kasih tahu nanti. Oke, ini sudah saya sambung, saya balik lagi biar kelihatan depannya ya. Saya ke belakang kan. Nah, ini yang tadi saya pasang di channel 3 ini ya. Ini yang 3 ya. Ini tulisannya terbalik, berarti saya balik ini ya. Tulisannya terbalik, Mas Bos. Nah, gini ya, biar tidak terbalik. Ini mejanya sempit, jadi ya harus saya geser ke sana ke sini. Nah, ini ya yang saya coba yang saya pasang tadi channel 3 ini ya, channel 3. Jadi ini ya yang saya coba dulu, yang ini. Oke, ini saya pasang untuk negatifnya dan di sini positifnya. Nah, itu ya. Indikator sudah menyala. Nah, kelihatan ya. Itu warna hijau. Oke, saya ambil dulu untuk HP-nya. Ini ya, HP.
channel 3. Nah itu udah bunyi. Saya cari musiknya. Tar musiknya. Anu aja. Lagu koplo, koplo. Biar mantul koplonan dulu. Tapi ya biasa. Cek aja. Nah, itu ya. Ini masih normal ya, karakter flat ya ini ya. Di sini pun untuk bass booster masih saya tutup saklar ke kiri full, dan di sini posisi di tengah ya masih flat ya. Ini akan saya coba untuk bassnya dulu, bass ya, subwoofernya, low pass filternya ya. Ini saklar ke kiri full. Nah itu ya, kurang dengeran, saya nyaringkan lagi. Nah, ini bass booster masih posisi normal, saya saklar ke kanan tengah ini loh, tambah kuat ya. Speakernya tidak mampu teman-teman, saya saklar ke kanan full ya untuk bass booster. Oh, oke, saya kembalikan. Ini posisi tengah normal. Lalu saya coba high pass filternya ya, high pass filter ke kanan full. Ini high pass filter, lalu coba saya putar untuk frekuensinya ya. Ini frekuensinya. Mantap kan? Itu pada speaker subwoofer. Tapi begitu frekuensi dibuka, bassnya hilang ya. Ada tapi tipis, sangat tipis itu ya bassnya ya. Artinya ini mantul ya. High pass filternya bekerja dengan bagus. Nah, bagus ya. Tadi lupa ya untuk subwoofernya frekuensi tidak saya putar. Akan saya ulangi lagi ya untuk subwoofernya. Teman-teman sudah tahu ya itu ya, high flash, high pass filternya ya. Oh, mantap ya. Oke, saya ulangi untuk menyetel frekuensi low pass filternya ya. Saya ke kiri full dan nanti bass booster-nya saya buka ya. Saya buka ini full ya. Akan frekuensinya saya putar. Ini kalau saya tutup, seandainya ini ada vokalnya ya, musiknya ini vokalnya hilang ya itu ya. Hilang ya itu ya vokalnya. Subwoofernya bekerja dengan bagus ya. Saya putar ke kanan coba. Oh, mantul, mantap mas.
Mas Bos. Oke ya. Nah, akan saya coba ini untuk fast filter sebelahnya. Tapi sebenarnya sama ini ya, tapi saya coba sekarang. Oke, untuk di channel satunya ya. Channel 1. Ini sama untuk channel 3, 4 ini sama ini. Ini ya, pengaturannya di sini. Ini saya coba di channel 1. Oke. Untuk high pass filter saya posisikan normal dulu ya, flat dulu ya. Nah, dulu ke kanan, ini flat. Oke, saya pindah dulu di sini untuk CH1. CH1 atau 2 sama. Bentar. Saya pindah dulu. Sabar teman-teman. Aduh, lepas lagi. Oke, udah saya buka musiknya. Nah, ini untuk coba saya gainnya saya turunkan ya. Nah, ini ya kan. Ini yang sebelah sini ya. Gain saya buka lagi. Ini normalnya ya atau flatnya. Oke, langsung saya pindah. Baik, pas filter ya. Saya putar frekuensinya. Loh. Kalau ke kiri dia bass ya, bass ya. Oh, bekerja dengan sempurna, teman-teman. Saya tambah gainnya. Saya tambah volume HP-nya ya. Teman-teman yang mau sabar ya, karena skema masih dalam proses ya. Nanti kalau selesai nanti akan saya bagikan ke teman-teman semua ya, gratis pokoknya. Teman-teman tidak harus pusing nanti ya, cukup saya aja yang pusing mikirin jalurnya kecil-kecil ini ya. Oke. Ini mantul sekali teman-teman, asli. Jadi mulai sekarang nanti kalau skemanya sudah saya video, buat video ya. Teman-teman bikin, kalau bikin power dipakai di kasih rangkaian ini ya. Jadi nanti teman-teman enak itu ya. Mau dibikin subwoofer bisa, low bisa, high bisa. Nah, ya. Jadi aman, sudah tidak bingung lagi nanti teman-teman. Sudah lengkap di situ ya. Oke, sekian dulu ya. Subwoofernya mantul. High pass filternya mantul ya. Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.